Bang, kelihatan bang? Tuh. Deketin bang Dupin, tuh. Nah, kelihatan nggak bang? Nah, kelihatan bang. Nah. Nah, oke, baik sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi. Hari ini nih kita dapat kabar nih. Sini bang, itu bang Dupin. Ini ada warga sini, teman saya juga ngasih kabar nih. Kang Punten ayah care ditukangen imah. Didinya ayah bapak ke remantau. Nah, jadi warga sini menemukan care itu musang sahabat ya. Nggak tahu musang jenis apa, ini adanya di belakang rumah dan di situ ada bapaknya sahabat ya, lagi mantau-mantau. Kita langsung cek aja ya. Oke, kita langsung cek. Yuk cabut bang. Kerisuk tadi bang? Hah? Kerisuk? Oh, oh. Tadi itu sempat tadi ya? Oh, oh. Ini dia bang? Iya, oh. Dia oh, tadi itu. Hah? Sama liang. Ayo liang dia? Oh, oh. Gede letik, Pak? Gede letik, Pak. Gede apa letik, Pak? Letik. Letik, letik keren. Coba, mohon, Pak. Bentar, Pak. Ngambil senter dulu. Ini kayaknya sini nih masuknya. Jadi banyak? Hah? Dari radio? Eh, kita coba. Tak ada ayah liang, tuh coba. Dan kedeng nyokot. Oh benar-benar itu ya, bang, 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 bang. Bang kelihatan bang. Tuh. Deketin bang Dupin, tuh. Kelihatan, bang. Kelihatan enggak? Nah. Nah, kelihatan bang. Jumbang, jumbang, jumbang juga bang. Tuh. Oh, masuk. Dalam lubangnya. Nah, tah 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 tah. Nah, jumbang jum jum jum. Jum. Nah, ini nah, ini nih ya. Nah, kelihatan enggak, Bang? Nah, kelihatan, Bang. Ah, oh iya benar. Oh, bye, Bang. Ayo, heeh. Saya pakai mana? Ayo, pagar yuk, pagar, pagar. Silah, silah, silah. Tambah. Letiknya ini, Pak. Tuh, 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 tuh. Wah, hilang lagi dia. Dalam. Nah, ini nih, ya. Weh, awas bang, awas mundur dulu bang. Kok dalam gue bang. Dalam gue bang. Hilang bang, hilang. Mana bang? Dalam lubang itu. Buset, dalam banget lubang ini. Dalam bang tuh bang. Hilang dalam dia. Buset. Ini di pagar, bang. Lihat, bang.
pagarnya nggak cukup, masih itu aja satu setengah ya bang ya pagarnya bang. Satu setengah. Segini. Lo tangan aja nggak nyampe tuh. Nah ini jadi sepertinya sih bukan sarangnya. Biasanya kalau sarangnya tuh di kayak di pohon bambu, di pohon aren, sama di kalau di kampung-kampung tuh di atap rumah orang, atap rumah warga. Ini kayaknya sekedar untuk beristirahat di sini ya, bermalam, siang harinya diistirahat di sembarang tempat. Nemu lubang ini jadi dia tempatin sementara. Jadi bersarangnya bukan di lubang-lubang kayak gini ya. Musang pandan. Kalau benang Mbak Jero. Masuk Pak Jero. Oh. Oke, ini udah ada satu jam bang di sini bang ya. Ada bang satu jam. Jadi ini nggak ada lubang lagi sahabat ya. Lubangnya cuma satu, cuman dalam banget. Dan ini juga bukan lubang yang buatnya bukan musang pandan sahabat ya. Kayak lubang tikus, cuman besar dalamnya. Jadi dimanfaatkan oleh musang pandan. Ini musang pandannya baru remaja gitu sahabat ya, belum dewasa banget. Ini kita nggak bisa nerusin lagi, kasihan ya. Kita bisa pakai metode pengasapan sahabat ya. Jadi daun kering dibakar, terus asapnya biar masuk ke lubang. Tapi itu kasihan lah, sayang ya. Kecuali untuk biawak ya, biawak di dalam lubang kita metode pengasapan baru saya bisa lakukan itu sahabat ya. Tapi untuk musang saya kasihan sahabat ya. Biarin aja, kita lanjutin lagi berpetualang. Cuacanya cerah nih, udah hilang ya. Dalam banget, gila tuh, dalam banget. Oke, biarin aja, lubang. Liatin lubang. Dalam banget. Yuk, oke, biarin. Kita terusin cari hewan-hewan, cari sarang burung juga. Yuk, cabut bang. Nah oke sahabat ya, ini cuacanya udah mulai gak menentu, mau hujan lagi ini ya. Jadi kita gak jadi ke hutannya, kita review ini lagi, sarang burung raja udang mini sahabat ya. Nah sini bang, anaknya udah besar-besar ya. Kelihatan gak bang? Jumbang sedikit. Nah ya kelihatan ya, tuh ada dua ekor anaknya. Zoom lagi bang. Nah, wah ini gelap banget ya, kurang jelas ya bang ya. Oke, kita coba keluarin dulu sahabat ya. Ini bang. Nah nanti kita bandingkan perbedaannya ya. Ini bang, kita lagi bang. Woi, udah gede banget, gede bang. Nah, oke. Tuh ya, cantik sekali warna bulunya, sahabat ya. Tuh, anak burung raja udang. Ini kayak udah bisa terbang belum ya? Taruh. Oh, belum ya. Paling bisanya loncat-loncat doang. Oke, lucu sekali. Waduh, boker lagi. Nah ya, oke. Sekedar kita ngunjukin aja. Kita coba tunggu indukannya, sahabat ya. Ini sarangnya benar-benar jorok banget tuh, ya banyak belatung. Oke, bang liatin bang. Masuk lagi. Nih, kita bantu lagi. Ayo. Oke. Ayo masuk.
Oke. Oke, kita coba taruh kamera di sini dulu, sahabat ya. Kita coba tunggu indukannya. Oke, sarang burung raja udang mini. Oke. Nah, oke, sahabat ya, mantap indukannya datang. Jadi seperti ini sarang burung raja udang mini ya. Ini sarangnya jorok banget, banyak belatung tuh di sarangnya tuh, sahabat ya. Oke, ini kayaknya Bang lagi musimnya hewan-hewan pada bersarang, berkembang biak nih Bang nih. Kita berpetualang lagi ya di sekitaran kampung aja. Apa, Bang? Hah? Lak-lak-lak di mana? Sini. Oke, oke, oke. Di sini. Ya tadi di sana. Bawa anak. Bawa. Nah, oke, sahabat nih, ada burung luak-luak bawa anak nih. Di mana sih, Bang? Nah, tadi di sini, Bang. Di atas sini. Mana di mana? Di jalan ini. Nah. Oh, di sini. Ya, jalur air tuh, Bang. Ada berapa anak? Dua kalau enggak salah, Bang. Dua. Oke, oke, coba kita tungguin, Bang. Tungguin dulu, Bang, ya. Tuh, Bang. Induknya, Bang, tuh. Mana, mana? Oh, iya. Terus pantau terus. Anaknya mana? Tadi mana ada di situ tuh? Kayaknya itu tuh. Ke di dalam ya, dalam ya. Ke dalam. Oh. Coba ntar. Wah, oke, kita cari anak burung ruak-ruak, sahabat ya. Ini benar-benar tadi rekan saya nih lihat burung ruak-ruak bawa anak. Kita cari anaknya, ya. Ini lucu-lucu, biasanya anaknya hitam polos, ya. Kita ke bawah, Bang. Kita cari.